Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Okey, video kali ini pun mengikut suggestion daripada anda, cadangan daripada anda semua yang minta saya sambung daripada kisah Abu Jahal hari itu, minta saya sambung kisah anak kepada Abu Jahal iaitu Ikrimah. Mungkin dalam kalangan anda ni mungkin tak kenal Ikrimah, tetapi penduduk Mekah ketika itu di zaman Abu Jahal, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kenal sangat siapa Ikrimah. Ikrimah adalah anak kepada Abu Jahal. Abu Jahal pula adalah seorang bos besar ataupun orang sangat dihormati dekat kota Mekah pada masa itu. Sangat dihormati, sangat disanjung oleh penduduk Quraisy kafir pada ketika itu. Disebabkan Abu Jahal inilah yang menggerakkan satu gerakan untuk membunuh Nabi, untuk menghancurkan gerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghancurkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikrimah ni ataupun Ikrimah ibn Abu Jahal, dia dibesarkan dalam suasana macam tu. Tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan dan tiap-tiap tahun, Ikrimah melihat ayahnya Abu Jahal menghina Nabi, mencaci Nabi, menyusun strategi nak musnahkan Nabi, nak hancurkan dakwah Nabi. Ikrimah membesar dengan keadaan macam tu. Jadi tak mustahillah, tak hairanlah Ikrimah ada sedikit sebanyak perangai seperti ayahnya itu Abu Jahal. Disebabkan ayah dia benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu jugalah Ikrimah. Ikrimah pun benci kepada Nabi. Ikrimah pun benci kepada sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Ikrimah benci juga kepada dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Ikrimah ni juga di antara seorang pemuda, seorang lelaki yang pandai, yang hebat dalam menunggang kuda, dalam handle kuda. Kerana bukan semua sahabat yang pandai menghandle kuda ketika itu. Bukan semua sahabat pandai menunggang kuda dengan baik, tapi Ikrimah di antara salah satu penduduk kota Quraisy yang pandai menunggang kuda dengan sangat baik. Dan ketika mana berada di peperangan Badar, ayahnya Abu Jahal menjadi ketua panglima tentera Quraisy pada ketika itu. Ayahnya menyusun strategi bagaimana nak serang penduduk Madinah. Ayah ni yang mengarahkan tentera-tentera untuk serang tentera Islam pada ketika itu. Jadi ketika mana berada di peperangan Badar, ayah kepada Ikrimah ni, itu Abu Jahal, dialah ketua panglima perang pada ketika itu yang nak berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seramai 313 orang. Ikrimah ni sebagai support system kepada ayahnya yang membantu gerak kerja ayahnya dalam peperangan Badar. Tetapi apakah daya, Abu Jahal ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mati dalam keadaan kehinaan. Yang video sebelum ni yang dah saya cerita bagaimana Abu Jahal mati dalam keadaan sangat memalukan. Disebabkan dua orang budak, maka Abu Jahal mati. Dan kematian Abu Jahal itu disaksikan, dilihat dengan dua biji mata Ikrimah. Ikrimah menyaksikan kematian Abu Jahal depan mata dia. Maka bila mana Abu Jahal dah meninggal, bila mana Abu Jahal dah mati dibunuh, maka tentera Quraisy pada ketika itu lemah semangat. Lemah semangat, kenapa? Sebab bos dia dah mati. Bos dia dah tewas di tangan Islam. Maka tentera-tentera Quraisy melarikan diri. Melarikan diri ke kota Mekah. Kerana apa? Kerana tentera Badar ketika itu dalam kalangan Islam sangat bersemangat. Sangat bersemangat nak hapuskan kesemuanya. Maka mereka melarikan diri. Termasuklah Ikrimah. Disebabkan Ikrimah melarikan diri, itulah Ikrimah tak sempat nak bawa jenazah ayah di Abu Jahal. Dan Ikrimah melarikan diri dalam keadaan kesedihan kerana dia tak sempat nak bawa jenazah ayah dia. Dia fikir kalau dah dia pergi ambil jenazah ayah dia, sudah tentu dia pun akan dibunuh. Disebabkan tentera-tentera Quraisy dah melarikan diri. Dah melarikan diri, dan kemenangan itu besar kepada orang Islam. Dan ketika mana sampai di kota Mekah, Ikrimah lagilah berdendam kepada Nabi. Ikrimah lagilah benci kepada Islam. Kalau sebelum ni Ikrimah benci kepada Islam disebabkan Ikrimah ikut Abu Jahal. Sebelum ni Ikrimah bencikan kepada Nabi disebabkan dia ikut Abu Jahal. Abu Jahal benci kepada Nabi, maka dia pun benci kepada Nabi. Jadi ketika mana kematian ayahnya dilihat dengan dua biji mata dia, dia menyaksikan kematian ayahnya, dia bertambah benci kepada Islam. Dia bertambah benci kepada Islam dan dia bertambah benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disifatkan, dia simpankan perasaan dendam dalam hati dia. Makin kuatlah dendam dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentera Islam yang lain. Ingat, orang Arab ketika mana mereka berdendam, mereka akan dendam sungguh-sungguh. Mereka akan dendam sungguh-sungguh bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun mereka akan simpan dendam mereka. Selagi mana dendam mereka belum ditebus. Maka selama mana Ikrimah berada di kota Mekah ketika itu, tiap-tiap hari Ikrimah meeting, buat mesyuarat, susun strategi bagaimana nak hancurkan tentera-tentera Islam, bagaimana nak hancurkan tentera-tentera Muhammad.
tiap-tiap hari, maka Allah takdirkan berlakulah satu peperangan. Dinamakan peperangan Uhud. Yang mana peperangan Uhud, tentera Quraisy dipimpin oleh dua pemuda. Yang pertama sekali adalah Khalid Al-Walid dan yang kedua Ikrimah ibn Abu Jahal. Dua pemuda ini memimpin tentera Quraisy, dan di fasa pertama ataupun di fasa pertama Islam menang, tetapi disebabkan tentera Islam cuai, maka Khalid Al-Walid menggunakan kesempatan itu untuk mengalahkan tentera-tentera Islam yang lain. Maka happylah, gembiralah Ikrimah. Kenapa? Sebab dia berjaya menewaskan tentera-tentera Islam. Dan Allah takdirkan lagi satu peperangan, yang mana mereka daripada kota Quraisy, daripada kota Mekah, mereka pergi menyerang kota Madinah, yang kita kenali sebagai peperang Khandaq. Saya dah buat video berkaitan peperang Khandaq. Dah siap pun, dah boleh pergi tengok. Semoga bermanfaat. Jadi dalam peperang Khandaq, bagaimana kita boleh tengok Ikrimah nak sangat pergi menghapuskan tentera-tentera Islam yang lain, tetapi disebabkan mereka kalah dengan strategi yang dicadangkan oleh Salman Al-Farisi, yang mana dia ada satu parit yang sangat luas yang sehinggakan mereka sendiri tak mampu untuk melintasi parit tersebut. Maka bila mana berlaku peperangan, maka tentera-tentera Quraisy kalah pada ketika itu, dan benanglah tentera-tentera Islam dalam peperangan Khandaq pada masa itu. Dan diringkaskan cerita ketika mana satu hari Nabi SAW menyusun satu strategi. Nabi susun satu strategi nak Fathul Mekah, nak buka kota Mekah. Nabi pecahkan pasukan-pasukan Islam pada ketika itu. Yang jadi di antara yang jadi ketua pasukan Islam adalah Khalid Al-Walid. Ingat, pada masa itu sudah tak ramai pahlawan-pahlawan yang hebat yang berada dekat kota Mekah, sebab ramai di antara mereka dah tua, dah mati dan sebagainya. Pahlawan yang hebat dah tak ramai. Maka Nabi susun strategi, masuk dengan pelbagai sudut, masuk daripada pelbagai angle, kepung kota Mekah pada ketika itu. Dan Nabi menawarkan kepada penduduk Mekah, penduduk Quraisy pada ketika itu, anda kata kamu nak selamat, masuk ke dalam rumah kamu. Anda kata kamu nak selamat, masuk ke dalam rumah ini. Kata penduduk Mekah, tak apa, kita menyerahlah. Kenapa? Sebab Muhammad tu orang yang baik. Kita menyerahlah sebab kita dah tak ada kekuatan. Percayalah, Muhammad itu orang baik. Dalam ramai-ramai penduduk Mekah serah diri dengan Nabi kita SAW, ramai-ramai tu ada seorang lelaki yang tak mau menyerah. Siapakah dia? Ya, dialah Ikrimah. Aku tak mau menyerah kalah. Aku tak mau tunduk dengan Muhammad. Aku nak pergi lawan sekarang juga. Maka Ikrimah pun kumpulkan 2-3 orang pengikut-pengikut dia. Maka pergilah bertemu dengan pasukan Islam. Maka diringkaskan cerita ketika mana mereka nak pergi jumpa pasukan Islam, maka Allah temukan Ikrimah dengan Khalid Al-Walid yang sudah pun masuk Islam. Ingat, ketika itu ataupun sebelum Khalid Al-Walid masuk Islam, Khalid Al-Walid dengan Ikrimah sangat baik. Kita boleh tengok bagaimana peperangan Uhud. Dua panglima perang dipegan oleh Khalid Al-Walid, yang pertama dan yang kedua adalah Ikrimah ibn Abu Jahal. Kedua sahabat baik, tetapi ketika mana berbeza agama, berbeza akidah, maka mereka musuh. Maka berlakulah peperangan yang kecil di antara Ikrimah dengan Khalid Al-Walid, dan Allah takdirkan Ikrimah kalah. Dan Ikrimah tahu, anda kata kalau aku teruskan maka aku akan mati. Ikrimah tahu kalau aku teruskan habis aku. Maka Ikrimah ambil jalan yang mudah, ambil jalan yang selamat. Itu untuk melarikan diri daripada kota Mekah. Melarikan diri daripada kota Mekah sampai ke kota Yaman. Wallahu'alam kenapa dia pergi Yaman. Boleh jadi Yaman tempat yang mudah untuk akses, untuk pergi. Dan ketika mana semua orang memang tak berani nak melawan tentera Islam, maka ketika itu jugalah penduduk Quraisy pergi jumpa dengan Nabi. Pergi jumpa Nabi untuk minta maaf dan masuk Islam. Dalam ramai-ramai mereka ada seorang wanita yang bernama Ummul Hakim. Dialah isteri kepada Ikrimah yang melarikan diri itu. Isteri Ikrimah, Ummul Hakim, beriman kepada Allah dan dikata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku adalah isteri Ikrimah, Ummul Hakim. Aku nak minta kepada kamu, ya Rasulullah, boleh tak kamu ampunkan, maafkan suami aku Ikrimah, dan kamu jamin keselamatan kepada Ikrimah supaya tidak diapa-apakan. Maka apa kata Nabi? Ya, aku ampunkan Ikrimah, aku maafkan Ikrimah, dan aku bagi jaminan akan keselamatan Ikrimah. Tidak ada seorang pun boleh apa-apakan Ikrimah. Maka ketika itu jugalah isteri kepada Ikrimah, Ummul Hakim, mendengar kemaafan daripada Nabi dan jaminan daripada Nabi, dia terus keluar daripada kota Mekah. Terus keluar daripada kota Mekah untuk mencari suami dia yang larikan diri daripada kota Mekah pergi ke Yaman. Maka Ikrimah sampai di satu pelabuhan. Kerana nak pergi ke Yaman, dia kena lalui satu kapal, kena naik kapal. Maka ketika mana sampai di pelabuhan, dia nak naik kapal. Tapi tuan kapal tu tak izinkan dia untuk naik kapal dengan satu syarat. Maka tanya Ikrimah, apakah syarat itu, wahai tuan?
Maka kata pemilik kapal, engkau boleh nak naik kapal aku dengan satu syarat. Dengan syarat engkau lafazkan kalimah syahadah. Masuk Islam, maka aku akan izinkan kamu untuk naik kapal aku. Maka apa kata Ikrimah? Wahai tuan, aku melarikan diri disebabkan aku tak nak sebut kalimah itu. Tetapi boleh pula kamu untuk minta aku sebut kalimah itu. Maka berlakulah make deal di antara Ikrimah dengan tuan pemilik kapal. Tak lama. Sebab apa? Sebab lepas itu, Ummul Hakim sampai di tempat kejadian. Dia sampai di tempat Ikrimah yang tengah make deal dengan tuan kapal. Maka bila mana sampai Ummul Hakim, maka Ummul Hakim kata kepada suami dia Ikrimah, wahai suami aku Ikrimah, sesungguhnya Nabi SAW telah mengampunkan kamu, telah memaafkan kamu, dan Nabi memberi jaminan keselamatan ke atas kamu, ya Ikrimah. Maka apa kata Ikrimah? Wahai Ummul Hakim, ada kata itu yang keluar daripada mulut Nabi, ada kata itulah yang keluar daripada mulut Muhammad, maka aku percaya. Aku percaya kerana Muhammad ni adalah seorang yang benar. Maka ketika itu jugalah Ikrimah dan Ummul Hakim kembali ke kota Mekah. Berjalanlah mereka sampai ke kota Mekah. Tapi sebelum Ikrimah dan Ummul Hakim sampai dekat kota Mekah, Nabi dah bagi tahu kepada para sahabat, wahai sahabatku sekalian, Ikrimah hampir nak sampai dekat kota Mekah dan dia akan masuk Islam. Janganlah ada di antara kalian yang mengungkit, yang mengutuk Abu Jahal, ayah kepada Ikrimah, kerana apa yang kalian kutuk bukan menyakitkan hati orang yang dah mati, tetapi menyakitkan hati orang yang masih hidup. Tengok, walaupun Ikrimah, semasa Ikrimah berada dekat kota Mekah, Ikrimah memang bermati-matian nak bunuh Nabi, menyusun strategi nak bunuh Muhammad, tetapi Nabi masih lagi meraikan Ikrimah, masih lagi memaafkan Ikrimah, bahkan Nabi menjaga hati Ikrimah. Maka bila mana sampai saja Ikrimah dekat kota Mekah, Ikrimah terus pergi cari Nabi SAW, terus pergi mencari Nabi. Dan ketika mana Ikrimah sampai di tempat Nabi berkumpul dengan para sahabat, dan Nabi melihat Ikrimah, dan Nabi terus bangun meraikan Ikrimah dan kata Nabi, selamat datang wahai Ikrimah, selamat kembali wahai Ikrimah, sambil Nabi memeluk Ikrimah. Hairan Ikrimah, terpegun Ikrimah, tak tahu apa nak kata dengan perbuatan Nabi. Tak faham Ikrimah dengan perbuatan Nabi. Maka ditanya kepada Nabi, ya Muhammad, apakah tujuan sebenarnya kamu buat begini? Apa matlamat kamu, wahai Muhammad yang sebenarnya? Maka kata Nabi kita, aku tak minta banyak. Aku hanya nak kalian beriman kepada Allah, mengucap dua kalimah syahadah, solat, zakat dan sebagainya. Aku tak minta benda lain. Maka apa kata Ikrimah? Ya Muhammad, dulu ketika mana kamu berada dekat kota Mekah, semua orang tahu apa sahaja yang keluar daripada mulut kamu itu adalah kebenaran. Itu adalah kebenaran. Dan apa yang kamu buat adalah benda yang baik. Maka mulai hari ini, ya Muhammad, mulai hari ini, wahai Muhammad, aku melafazkan kalimah syahadah, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku mengaku wahai Muhammad Rasul Allah. Maka ketika itu jugalah Islamlah Ikrimah, dan Ikrimah menjadi salah seorang sahabat yang banyak memperjuangkan agama Allah, dan sehinggakan riwayat hidup Ikrimah syahid dalam medan perang. Syahid dalam medan perang. Jadi itu riwayat hidup Ikrimah. Semoga apa yang saya kongsikan kepada anda hari ini, kita boleh belajar sesuatu daripada kisah riwayat hidup Ikrimah. Jangan kita cepat menjudge orang. Ketika mana ada orang buat salah, cepat kita kata hukum ni haram, masuk neraka dan sebagainya, sebab kita tak tahu apakah riwayat hidup dia. Boleh jadi nanti ni dia lebih baik daripada kita. Boleh jadi suatu hari nanti dia akan jadi lebih baik daripada kita. Kita tak tahu. Jadi macam mana cara dia adalah, cara yang terbaik adalah ajak orang buat kebaikan. Ajak orang buat kebaikan. Jadi itu saja video kita kali ini. Semoga video kali ini memberi manfaat kepada anda. And then kalau anda ada suggestion, ada cadangan apa-apa video, boleh terus komen dekat ruang komen bawah. Assalamualaikum dan terima kasih yang tengok daripada awal video sampai hujung video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, satu lagi sebelum saya habiskan video kita kepada kali ini, iaitu saya nak kongsikan kepada anda, iaitu satu produk itu daripada saya sendiri. Saya sendiri yang buat produk ni, saya sendiri yang pergi beli bahan, saya sendiri yang baking. Okay, produk ni daripada saya, dan saya belajar formula resepi macam mana nak hasilkan satu cookies yang sangat sedap. Okay, saya ada produk yang bernama The Snack Cookies, yang mana The Snack Cookies ni adalah daripada saya sendiri, yang saya sendiri pergi belajar macam mana nak buat cookies yang sedap. Okay, I just nak share kepada anda, saya ada dua flavor. Saya ada dua freezer, iaitu yang dekat dengan saya adalah freezer V cookies. Kalau V cookies adalah daripada vanilla butter, anda boleh tengok gambar yang lebih jelas.
Okey, V cookies daripada vanilla butter, dan satu lagi adalah char cookies. Pun sama, anda boleh tengok gambar yang lebih jelas. Okey, ini adalah dua perisa yang kita sengaja buat kepada siapa-siapa yang peminat coklat, maka dia akan minat char cookies. Tapi kalau anda jenis yang minat kepada vanilla, anda mesti minat kepada V cookies, iaitu vanilla butter. Kita tengok banyak feedback daripada customer kami, bila mana sampai ada snack cookies, sampaikan mereka ni berebut-rebut nak makan. Berebut-rebut nak makan disebabkan saking sedapnya the snack cookies. Ada tu di antara customer kami yang bila order 3 botol, dia orang kata tak cukup. Bila order 5 botol, dia orang kata tak cukup. Jadi, macam mana nak order? Just order je nombor dekat bawah ni. Tekan je nombor WhatsApp dekat bawah, nanti akan ada team kita yang reply. Okay, insyaAllah itu di antara value, manfaat yang saya boleh kongsikan dengan anda. InsyaAllah, kalau boleh tengok dekat feedback kami, banyaklah customer kami yang dah makan, banyaklah customer kami yang puji kesedapan dia snack cookies. Sedap macam mana, anda kena try. Anda kena try dulu, barulah anda tahu macam mana sedapnya dia snack cookies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.